Stanley. Tak salahkan yang dilakukan kepada Arif Aiman sementara itu bagi pasukan JDT melakukan dua pertukaran. I berjaya mengekalkan kejuaraan Liga buat kali ke-8 berturut-turut dengan satu lagi baki kemenangan tidak termasuk perlawanan pada malam ini. Sekiranya mereka berjaya mengekalkan tambahan ataupun jaringan pertama berjaya dihasilkan oleh tuan rumah melalui David Da Silva untuk mereka merapatkan jurang ketika ini 1-2. Kalaulah kedudukan di Terengganu Seri berkongsi mata, ini bermakna JDT kalau menang malam ini mereka hanya perlu satu mata saja lagi untuk mengesahkan kejuaraan Liga. Bagsan Petro balik kepada Bagsan. Sekali lagi Bagsan, dia cuba untuk lepaskan rebatan kepada Bagsan. Kali ini bagaimana Syarian Sumare untuk menggantikan dua sayap sebelum ini. Sumare dan akhir Syarian Bagsan. Cantik antaran 1-2 antara Bagsan dan Leandro. Kapkan kelima-lima kota pertukaran untuk pasukan PJ City. Dah bagi 10 minit lagi untuk mempertajamkan lagi barisan depan pasukan Jodoh Gazin. Nah, pada malam ini namun apa saja boleh berlaku dalam bola sepak ini. Seminit atau dua minit kita pernah menyaksikan bagaimana pasukan beraksi mampu untuk mencipta jaringan sebenarnya. Komin semakin berkeyakinan pasukan JDT untuk mereka lebih menguasai bola ditekan oleh Bagsan Da Silva, namun sudah cukup untuk bola itu masuk bagi terhasilnya jaringan yang pertama tadi. Kali ini peluang